Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sambungan ya, sambungan baja ini kita pakai dengan software IDeaStatica. Kita melanjutkan pembahasan tentang bangunan gudang ya, gudang dengan kren. Sumber bukunya dari Insinyur Toto Adi Prastio ya, sama Naufal Yasir ST. Oke. Ini kita bisa lihat di halaman 196 ya. Nah, kita sekarang mau modelin rafter ke kolom ya. Rafter ke kolom. Ini bisa kita lihat di sini ya. Kita bisa lihat sambungan-sambungannya ya. Di sini ada banyak jenis-jenisnya. Nah, ini juga ada yang pipa ya. Jadi ini salah satu rekomend juga ya, kalau kesulitan untuk perhitungan bisa menggunakan software ini ya. Tapi kita harus tetap cek ya secara manual. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang akan kita pakai. Yang ini ya sambungannya dengan baut ya, dengan baut. Di sini ada yang bilas juga ya, ini bilas. Ini banyak sambungannya. Kita mau modelin rafter sama kolomnya dulu ya. Oke, ini kita kasih nama aja ya, rafter ke kolom. Terus ya, terus peraturan yang kita pakai itu Amerika ya. Sini ada banyak pilihan juga negara, kita ambil Amerika. Nah, ini kita coba yang terbaru ya, di 360.22 ya. Oke, create project. Nah, di sini masih loading ya. Masih loading. Oke. Nah, ini munculan tampilan awal ya. Ini kita pakai software yang trial. Bisa lihat di sini ya. Kita pakai yang trial. Oke, sekarang kita mau modelin kolomnya dulu. Nah, ini kita klik ya. Sekarang kita pilih yang C nya dulu. Nah, ini kita ganti ya. Kita ganti. Ini ada tipe-tipenya. Nanti kita klik yang titik tiga ini. Tiga, terus kita pilih yang Jepang ya. H Jepang di sini untuk kolomnya kita pilih yang 600 200 kali 11. Oke. Ini juga sama ya. Nah, untuk mutu bajanya nanti ya. Ini juga bisa kita rubah sih mutu baja ini. Cuma kita mau modelkan kolom dulu ya, kolom. Terus rafternya. Oke. Nah, ini kolomnya udah jadi. Kemudian sekarang kita ke rafter ya. Yang B nya kita klik. Terus kita, karena di sini nggak ada ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan pakai WF AC675 ya. AC675 kali 200 kali 9. Nah, di sini nggak ada, kita tambahkan aja. Kita tambahkan di sini. Nah, ini kita pilih new modelnya ya.
Ini juga banyak pilihan ya untuk new model. Di sini ada yang double ya. Kita lihat di sini. Nah, sekarang kita pilih yang ini ya, e-section. Terus kita masukin di sini ya. Kita kasih nama dulu. 675 kali 200. Untuk tingginya 675. Kemudian ini lebarnya ya. Lebar WF-nya. Lebar HC-nya 200. Terus ini apa namanya? Tebalnya ya, tebal sayapnya. Kita lihat tebal sayapnya di sini 14. Dan radiusnya 0 ya. Kita ikutin seperti di buku. Nah, ini tebal badannya 9. Radiusnya juga 0 ya. Ini juga 0. Oke. Nah, model ini sudah jadi ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ke yang berikutnya ya. Ini tampilannya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.